kasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Akhirnya Arya Saloka buka suara menjawab rasa penasaran penggemar sinetron Ikatan Cinta. Banyak yang bertanya-tanya soal nasib Aldebaran, apakah akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Jawaban suami Putri N adalah tidak. Arya Saloka memutuskan untuk keluar dari sinetron Ikatan Cinta yang mengangkat namanya tersebut. Arya Saloka merasa alur cerita sinetron Ikatan Cinta tidak berkembang hingga membuatnya ingin pergi. Arya Saloka menjawab rasa penasaran masyarakat yang bertanya-tanya apakah dia berencana untuk kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Jawabannya adalah tidak. Seperti diketahui, Arya Saloka memutuskan hengkang dari sinetron yang melambungkan namanya tersebut. Arya merasa plot cerita Ikatan Cinta tidak berkembang sehingga membuatnya ingin pergi. Sinetron Tanah Air memiliki kebiasaan mengembalikan karakter yang telah dihilangkan dengan berbagai cara, dari yang masuk akal hingga paling konyol. Banyak yang percaya Arya Saloka suatu hari akan kembali berperan sebagai Aldebaran. Namun suami Putri N tersebut menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Hal ini disampaikan ketika Arya mengadakan siaran live Instagram belum lama ini. Terima kasih banyak karena sudah setia menunggu episode-episodenya, terus setia dengan teman-teman yang ada di sana, termasuk saya, kata Arya Saloka. Kalau memang dibilang jawaban saya abu-abu, saya memang tidak tahu. Tapi kalau memang mau jawaban sekarang, saya tidak akan balik, sudah ya. Itu jawabannya tuh, kata lawan main Amanda Manopo ini menegaskan. Arya Saloka sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak akan kembali. Namun dia tidak melarang penggemarnya yang masih ingin menonton Ikatan Cinta. Saya tidak akan kembali, jadi kalau mau nonton, silakan nonton. Puas? Tapi saya enggak tahu bisa saja saya kembali, tuh puas ya. Tapi saya ucapkan terima kasih pada kalian, terima kasih kepada tokoh sudah saya hidupkan bersama Amanda Manopo, ujarnya. Warganet mendukung keputusan Arya Saloka untuk tidak kembali ke Ikatan Cinta. Apalagi setelah beredar video diduga dirinya mesra-mesraan dengan Amanda Manopo di dalam mobil. Mending gak usah balik aja sih karena mudaratnya banyak di rumah tangganya Mbak N dan Arya, tulis akun @iin_2906. Sudah dilarang istrinya mungkin takut pelakor, ujar akun @lisna_p19. Enggak pernah nonton juga. Tapi kalau mau keluarga adem ayem mending enggak usah kembali, imbu akun @yuni_widya. Sinetron nomor 1 di slot tayangan malam, Ikatan Cinta, belum lama ini mendapat kritik lantaran jalan ceritanya. Namun, rating Ikatan Cinta masih menjadi sinetron nomor 1, dan masih banyak digandrungi dan ditonton oleh masyarakat Indonesia. Masih penasaran dengan berita selanjutnya?
Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.